Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi hari tu kita dah unbox dan dah ulaskan berkenaan dengan iPhone 12 yang baru je keluar lebih kurang 2 minggu lepas ni. Dan dalam video kali ni aku nak bawa korang satu lagi penawaran untuk siri iPhone 12 kali ni, iaitu iPhone 12 mini ini. Jadi aku yakin ramai yang nak tahu macam manakah rupa dia, bagaimanakah dari segi dia punya saiz, adakah terlampau kecil ataupun adakah sedap-sedap saja ataupun terlampau berbeza berbanding model-model lain untuk penggunaan 2020 ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So, iPhone 12 mini ni adalah siri terkecil daripada 4 siri untuk siri 12 iPhone tahun ini, di mana dia ada iPhone 12 mini, iPhone 12 biasa, iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max. Dan apa aku boleh katakan, at first aku berskeptikal berkenaan dengan size untuk mini version ini, sebab bagi aku kita dah terlampau biasa dengan phone yang semakin hari semakin gerabak, semakin besar. So of course besar lagi puas, kecil mungkin kurang puas lah kalau korang nak melayari media. Korang jangan salah faham pula, puas tak puas. So, untuk iPhone 12 mini ni harganya bermula daripada RM3,399 untuk 64GB storage, membawa sehingga ke RM4,099 untuk 256GB storage. Dan itu adalah maksimum capacity storage yang ditawarkan untuk siri non-pro kali ni. Jadi, tak nak cerita banyak, jom kita unbox, kita tengok macam manakah saiz dan rupa dia. Jom! So, ini adalah kotaknya. Kalau korang nampak, kotaknya adalah nipis seperti yang di-expectkan untuk tahun ni, sebab apa iPhone tahun ni tak bagi kita adapter. Tak bagi kita macam-macam lah. Yang hanya ada dalam ni adalah kabel pengecasan dan juga manual. So, compare to the iPhone 12 yang lepas, kalau korang nampak dari segi kenipisan adalah lebih kurang sama. Tapi dari segi dia punya saiz, kelebaran adalah sedikit pendek, sedikit kurang lebar. Kalau korang boleh nampak, ya, ini adalah mini, ini adalah 12 biasa. Dan of course 12 Pro Max adalah lagi besar kotaknya. Jadi jom kita tengok kat dalam dia. Apple dia ada pull up tab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so ini memang first time aku buka eh. Ini memang betul-betul spontaneous, bersahaja punya unboxing. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nice. Right, kita keluarkan dulu iPhone ni. Jadi sama je, dalam kotak memberikan kita satu kotak kecil ni. Dalam tu adalah signature tutorial, adalah dia punya stiker yang hanyalah satu ini, manual booksheet yang kita takkan baca, dan satu kabel pengecasan Type-C kepada Lightning port. Alright, itu saja. Jom kita kemas. Okay, nice. Unexpected sebenarnya. Tapi ya, inilah dia guys. iPhone 12 mini berwarna blue. Warna biru guys. Ini adalah warna yang membezakan antara siri 11 dan siri 12 kali ini. Jadi tak ada cerita banyak. Jom kita boot up. Kita nak activate sekejap dan kita akan borak sekejap lagi. Jom. So, out of the box, macam biasa, korang akan menerima iOS 14, iaitu yang terbaru terkini daripada Apple untuk siri 12 kali ni. Now, jom kita go through pasal dia punya design, dia punya size, dia punya perasaan dekat tangan, sebab apa? Itulah sebenarnya yang membezakan ia dengan siri 12 yang biasa. Jadi, jom. Jadi, kalau korang nampak, ini adalah paparan hadapan untuk iPhone 12 mini ini, di mana dia menggunakan paparan bersaiz 5.4 inci jenis Super Retina XDR display dengan resolusinya Full HD Plus dengan kadar segar semula 60Hz sahaja. Apa aku boleh katakan, dari segi dia punya design, dari segi dia punya paparan, dia adalah totally sama dengan siri 12 yang lain. Berbeza hanyalah saiz semata-mata. Di mana dari segi design, kalau korang nampak, masih lagi mengetengahkan design jenis takuk dekat atas yang menempatkan FaceTime camera, Face ID dan juga dia punya atas punya earpiece. Dari segi bezel, apa aku boleh katakan, mungkin pada mata aku, aku boleh mengatakan bahawa dia punya bezel untuk mini ni sedikit tebal berbanding siri yang lain dalam siri 12. Tetapi more or less, masih lagi sebuah paparan yang sangat-sangat cantik, fluid dan memang sama je lah macam siri yang lain. Dekat bahagian atas, tidak terdapat apa-apa, kosong sahaja. Dekat bahagian bawah, terdapatnya speaker grill dan juga port pengecasan jenis Lightning port. Bahagian sisi kanan terdapatnya on-off button, itu sahaja. Bahagian sisi kiri terdapatnya vibrate button, volume rocker up and down dan juga dia punya SIM card tray. Di mana untuk Malaysia set ataupun ZP set ni, korang hanya akan mendapat satu physical SIM dan juga satu eSIM. So, boleh pakai dua SIM card je lah. Now, beralih pada panel belakang. Di mana sama saja, panel belakang ini dia buat daripada material jenis kaca. Yang aku dapat ni adalah berwarna blue, warna biru. Dengan logo Apple di tengah-tengah, modul kamera kotak dari kemasan mid. Dua kamera saja, kamera 12MP biasa dan juga 12MP ultra wide angle. Dengan flash dan juga microphone. Apa aku boleh katakan kalau dari segi warna, warna biru kali ni untuk siri 12 ataupun 12 mini ni adalah lebih kepada dark blue. Warna biru macam seluar jean budak sekolah rendah tu.
Macam itulah lebih kurangnya. Pada pengamatan aku, aku kurang sikit. Sebab itu yang untuk 12 biasa aku ambil warna merah. Sebab apa bagi aku, aku suka satu warna yang agak cerah dan terang sikit lah. Tapi more or less itu more kepada self preference. Dan apa aku boleh katakan, dari segi design perasaan di tangan memang rasa sedap, kompak lah kan. Jadi ya, aku nak try tengok dengan iPhone 12. Macam ni dia punya comparison dia. So kalau kita tengok dari segi dia punya ketinggian, ya, nak kata jauh beza, taklah jauh beza sangat. Tapi noticeable lah, ini lebih pendek lah. Kalau tengok lagi sekali, korang nampak memang size dia macam ni lah berbeza. Kalau kita letak 12 mini di atas 12 biasa ni, macam inilah kalau korang nak bayangkan dia punya kecil dia ataupun besarnya iPhone 12 berbanding 12 mini ini. Dari segi ketebalan, aku boleh katakan exactly the same. Layout 100% sama. Kedudukan logo kamera semua sama. Button punya positioning semua sama. Paparan pun boleh dikatakan sama saja. Berbeza hanyalah size. Dan macam aku cakap tadi, kalau korang perasan, beza 12 mini lebih tebal sedikit lah berbanding 12 biasa. Kalau pada pengamatan mata aku lah. Di tangan, apa aku boleh katakan 12 mini ni, dia memberikan satu pengalaman baru yang agak compact. Kalau korang tengok 12 biasa ni, dia lebih besar lah. Di mana of course kalau korang nak layan media lebih puas, benda yang besar ni lagi puas lah, dia akan nampak lebih banyak. Tetapi kalau dari segi pengalaman one-handed users, ini memang tak ada isu. Memang rasa kecil, memang rasa kompak lah. Dia tak rasa kecil, dia rasa kompak. Aku boleh katakan dia kompak, bukan kecil, bukannya halus, kompak. Di mana apa aku boleh katakan pengalaman menaip. Sebab apa, itu benda paling penting. Kita akan menggunakan telefon untuk menaip sepanjang hari. Apa aku boleh katakan pengalaman menaip, tidak ada masalah. Walaupun nampak kecil, sebenarnya dari segi menaip tak ada masalah. Sebab kalau korang nampak, iPhone punya keyboard ada jarak dia yang cukup-cukup sedap lah. Jadi korang takkan rasa krem ketika nak menaip. Sebab apa tau, masa iPhone SE 2020 itu hari keluar, dia adalah sebuah phone yang kecil kan. Jadi aku beli, aku pakai, aku tak boleh pakai sebab phone itu memang kecil. Totally kecil. Dia bukan kompak, dia kecil. Keyboard dia krem gila. Memang tak usable lah kat tangan aku yang besar ni. Tetapi untuk iPhone 12 mini ini, apa aku boleh katakan, surprisingly untuk tangan gemuk macam aku ni, untuk menaip, untuk pegang, untuk mencapai segala sudut, tiada masalah. Just nice lah kan. Dari segi spek, more or less sama saja. Masih lagi menggunakan Apple Bionic A14, 5nm yang sama, 4GB RAM sama, 64GB storage sampai ke 256GB storage. Dari segi bateri, aku tak sure kapasiti dia berapa, tetapi dia claim bahawa dia boleh playback lebih kurang 15 jam untuk video playback, manakala untuk iPhone 12 biasa adalah 17 jam. So, dia kurang 2 jam macam itulah dari segi playback time. Ia juga masih support untuk 5G connectivity, kamera modul yang sama, pengecasan lightning port yang sama, belakang ada MagSafe yang sama dengan wireless charging yang sama, IP rating 68 yang sama dengan iPhone 12. So more or less adalah sama saja dengan iPhone 12 yang aku dah featuredkan itu hari. So guys, selesai sudah aku punya unboxing dan juga first hands on review berkenaan dengan iPhone 12 mini ini. Again, apa aku boleh katakan, at first aku agak skeptical masa phone ini dikeluarkan. Sebab apa tau, dia kecil. Tetapi selepas aku dah pegang sendiri, aku boleh senang untuk katakan bagi korang yang sedang consider nak ambil ni ke, atau takut kecil sangat ke, suka untuk aku katakan bahawa tak kecil. Just nice in hand. Kau bayangkan tangan aku yang besar ni, just nice in hand lah. Dari segi pengalaman menaip, kalau korang concern memang tak ada isu. Jari yang gemuk ni boleh type dengan lancar, tak ada mistouch, tak ada termasuk dekat keyboard-keyboard lain. Memang okey saja. So masa mula-mula, aku agak pelik lah kan. Untuk siapa phone kecil ni? Sebab apa makin hari orang tengok phone makin besar? Sebab apa tau, bila kau beli phone besar dengan harga yang sama, kita akan rasa value for the money lah. Tetapi selepas aku tengok itu hari, aku ada satu saudara, nama dia Fidaus kan? Fidaus yang buat video joget-joget OnePlus 8T itu hari, di mana tangan dia adalah kecil. Jadi masa aku bagi dia iPhone 12 hari tu, yang ini, dekat tangan dia, telefon ni nampak macam seolah-olah iPhone 12 Pro Max dekat tangan aku. Jadi agak janggal, agak suka untuk digunakan. Sebab apa, jari dia agak tak sampai untuk menaik satu tangan. So, sekarang aku dah mula faham bahawa phone-phone macam ni ada permintaan dia, ada kedudukannya, ada segmen dia dalam pasaran. Di mana dalam pasaran kita ada pelbagai consumer. Ada orang yang nak telefon kecil tetapi dengan powerful spec. Ada orang nak telefon besar sebab untuk media consumption. So, masing-masing ada permintaan masing-masing. So, dengan pengenalan pelbagai size daripada Apple Siri 12 kali ni, aku boleh katakan lebih banyak broad user yang boleh membeli iPhone atau memakai iPhone untuk tahun ini dan akan datanglah. So, bagi aku ini adalah satu good move. Dari segi tanda harga, mungkin aku expecting a slightly lower. Tapi ya, it is what it is lah. So again, thanks for watching. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.